Yeehoo! Welcome back to my channel. It's Mr. Noodles, and so today I'm back with a new video. So guys, di video kali ini Sasa bakal buat video apa coba udah di judul ya. Jadi hari ini Sasa bakal cobain menu-menu favorit kalian di McDonald's. So sekitar 3 minggu yang lalu Sasa itu udah post di community YouTube Sasa. Nanyain makanan-makanan favorit kalian di McDonald's tuh apa-apa aja. So sekarang Sasa udah jalan ke McDonald's pengen cobain makanan-makanan favorit kalian. So guys, sebelum video dimulai, jangan lupa untuk subscribe channel Sasa, bantu Sasa untuk hit 50.000 subscribers sebelum akhir tahun. Dan jangan lupa juga like videonya, maksudnya sebelum tahun baru guys. Jangan lupa like videonya dan share ke teman kalian supaya mereka juga bisa nonton. Oke, sekarang Sasa mau lanjut mau buka nih guys. Mau lihat apa aja. Ini baru Sasa belum lihat sama sekali setelah 3 minggu kemarin. Oh my god, totalnya ada 761 likes dan ada 235 komen. Kira-kira kalian komen apa aja ya? Lumayan juga ternyata yang komen. Thank you buat kalian yang udah komen ya, yang udah bantu aku. So, ini ada yang komen Choco Pie plus Big Mac Fish Bubblegum enak, perlu dicoba, yang sama like dan komen ya. Oke. Okay. So, by the way, aku pengen cobain beberapa menu yang belum pernah aku cobain di McDonald's. Karena kan McDonald's sebenarnya menunya bukan yang banyak banget gitu kan guys. Jadi aku pengen cobain something different dari yang biasanya aku pesan. So, ini aku mau cari kira-kira apa aja yang belum pernah aku pesan. So, aku bakal scroll ke atas nih, cari-cari terus sampai dapat, dan kira-kira udah mau sampai di McDonald's-nya, kita langsung aja ketemu di drive-thru, oke? Iya, oke. Kak, aku mau order chicken burger satu. Gimana? Chicken burger. Pakai keju? Itu ada yang... paket? Enggak, jangan paket ala kayak aja. Itu, iya, and then fish burger satu. Terus fish burger, ya, fish burgernya satu. Oh, enggak. Iya. Terus triple cheeseburger ada nggak sih? Triple cheeseburger? Iya. Ada. Oh, ada ya? Oke. Okay. Kamu yang mau ke depan aja, kan? Bisa bantu dari sana. Oke, oke. Mungkin gak sih, kalau aku datang ke dia mau tanya, Kak, bisa beli es kosong gak? Aku penasaran sama yang komen tadi. Dia bilang, ya, gak tau, makanya kita penasaran. Karena aku pengen tanya, bisa gak sih beli es kosong? Coba nanti aku tanya deh. Aja ya. Iya. Ada yang paket ya? Enggak. Kak, bisa di sini bisa pesan es kosong. Kenapa? Di sini bisa pesan es kosong. Chili bisa? Bukan coto ya. Di sini bisa pesan es kosong. Es kosong enggak bisa. Oke, okay, ya. Makasih ya. Gak bisa guys, yang komen itu menu favorit di McDonald's es kosong. Di mana kamu pesennya? Gak bisa cinta. Oke, okay, so actually aku baru sadar kalau aku nggak ngejelasin es kosong itu apa di video, so aku bakal jelasin es kosong itu apa di sini. So basically es kosong adalah gelas yang diisi air yang ditambah dengan es batu. Nah biasanya itu di Medan tuh ada di warung-warung gitu, dan ya aku juga nggak ngerti kenapa dibilang es kosong, padahal isinya tuh ada es batu sama air, dan kalau di Medan biasanya tuh bentuknya kayak gini. So yeah, that's it, that is es kosong. Tapi kayaknya McDonald's we have to make es kosong deh, karena orang Medan tuh nongkrong berjam-jam minumnya es kosong. Oke, sekarang kita cari parkir dan cobain. Wangi sih, wangi. Oh, wangi kan nih? Kita cobain, oke? Okay? Oke, okay guys, jadi kita udah dapat parkir. Sekarang waktunya kita cobain makanannya. So, ini ada 3 yang belum pernah aku pesen sebelumnya. Ada 3 burger yang aku lihat dari favorit kalian. So, ini totalnya itu berapa nih? 92.500. Aku ada order fruity lemon large. Ini kalau fruity aku udah pernah coba sih ya, karena ternyata ini tuh fruity. Karena aku kirain lemon tea sama fruity itu beda. Ngerti gak? Ternyata sama. Jadi aku udah pernah coba kalau fruity ini sebenarnya. Less ice. And then ada, aku pesan chicken burger. Itu harga 14.500. Murah juga ya. And then ini yang aku gak pernah tahu guys, ternyata ada triple burger with cheese. Triple burger. Ini jangan-jangan burgernya yang triple atau... Let's see, aku bayangan aku tuh kirain cheese-nya yang 3, yang triple. Tapi gak tahu ini kesannya kayak burgernya yang triple. Yang triple atau iya? Apa dua-duanya? Harganya 40.000. Let's see, I don't know. Ini masih ada di sini. And then ada fish fillet burger yang harga 26.500. So, mari kita coba. Pertama, aku bakal cobain yang paling atas lah ya. Ini ada kayaknya apa ya? Kayaknya chicken burger karena ini yang paling tipis. Oke. Okay. Chicken burgernya itu kayaknya aduh lompat deh itu. Kayaknya tipis banget ya guys. Emang ini harganya paling murah sih ini. Oh my god, cuma gini doang guys. Cuma lettuce,
terus ada kayak patty ayam, and then roti. I don't know, but let's try. Mudah-mudahan enak. Yang mana? Chicken burger. Chicken burger is always good. Gua kira chickennya bakal kayak chicken ayam goreng gitu. Nah iya, gua juga kira gitu, ternyata enggak. Ternyata ini kayak patty tapi chicken. So mari kita coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk si ayamnya sendiri guys, ini tuh nggak terlalu juicy, mungkin karena dia tipis kali ya. Agak keras sih kalau pas kita gigitnya gitu. Cuma overall rasanya oke sih, cuma karena yang berasa cuma ayam, sayurnya sama si mayones doang. Karena kayaknya memang cuma itu yang dia taruh, saus pun nggak ada. Dan ini harganya 14.500, so I guess that's okay. Rate-nya dari 1-5 kayaknya 3.5 sih. Soalnya ayamnya memang agak keras sedikit aja, cuman maksudnya keras tuh bukan keras apa ya guys, karena biasa tuh kalau misalnya ayam McDonald tuh juicy banget, dan itu yang paling aku suka dari McDonald. Cuma ini nggak sejuicy yang biasanya, so yeah, but it's still good, it's still good. Thank you siapapun yang tadi ini makanan favorit kalian, it's good. Sekarang kita cobain yang kedua. Yang kedua ini ada fish burger. Ooh, oh my god, this looks so nice. I guess kayaknya fishnya itu ini digoreng dengan sangat rata kayaknya. Warnanya cakep, kejunya juga cakep. Dan kita buka ya. Ini juga kayaknya gak ada saus doang, gak ada apa-apa. Cuma ini doang, cuma kayak saus tartar gitu doang. Kayak mayones gitu, tapi kayaknya tartar sih bukan mayones. Karena kayak ada oregano-nya gitu guys. Jadi ikannya itu digoreng ya ternyata. I mean like, ya oke digoreng. So let's try, bismillahirrahmanirrahim. Aku benar-benar belum pernah coba ini. Tekstur ikannya tuh enak loh guys, pas digigit itu kayak shh, gitu. Enak banget. Kayaknya ini bakal lebih enak kalau kita kasih saus ya. Sebenarnya ada dikasih saus sih, cuman biar cepat aja ya kan. Jadi nggak pakai saus. But overall ini kayaknya enak. Ikannya itu moisture banget. Digigit tuh kayak segitu. And then masih hangat juga lumayan ikannya. Patty-nya lembut as always. Maksudnya patty tuh rotinya. I guess ya enak kok. Kayaknya nilainya ada 4 dari 5. Ini tinggal isinya tinggal 1 aja. Nah, ini itu yang aku penasaran dan belum pernah coba. Triple cheeseburger. Tapi aku masih enggak ngerti yang triple itu kejunya, dagingnya atau rotinya. Oh my god, nyangkut guys. Wala, kayaknya cheese-nya yang triple ya. But it looks nice, kejunya lumayan banyak. Kayaknya ini kejunya yang triple deh. Mari kita buka ya. Ini benar-benar. Aku masih nggak ngerti ini yang triple dagingnya atau. Oke, yang triple dagingnya. Aku baru lihat ini ada dua daging di sebelah sini, tumpukan. Ini satu daging agak geser sedikit ke sini. Mungkin kalian nggak bisa terlalu lihat, tapi ya, yeah, so it's actually basically cheeseburger tapi dengan 3 daging. Dan cheese lumayan banyak sih. So, dan ini berarti kayaknya aku udah tahu sih rasanya seharusnya kayak cheeseburger biasa ya, tapi dagingnya lebih banyak gitu kan. So, mari kita coba. Kejunya sampai keluar-keluar gitu loh. Basically ini cheeseburger tapi dagingnya tuh 3 lapis gitu guys. Dan enak sih. Cuma kayaknya kayak jadi banyak banget gitu deh. Dagingnya as always juicy. Okay guys, so overall ini cheeseburger biasa. Cuma menurut aku ini, kalau untuk aku ya ini agak terlalu mengenyangkan banget. Tapi untuk dagingnya ini pas banget sih. Kalau misalnya untuk Iqbal pacarku, dia tuh suka banget sama dagingnya McDonald. Kayaknya kalau setelah aku kasih tahu ini, dia pasti pesan ini terus. Karena dia nggak tahu. Kayaknya aku juga nggak tahu gitu guys. Ternyata ada yang dagingnya tuh triple. So ya kasihan banget ya, padahal kita sering pesen McDonald tapi gak tahu ada triple. So kayaknya guys yang ini nilainya 4.5/5. Tapi kayaknya untuk yang ini tuh kayak agak terlalu mengenyangkan. Cuman kalau misalnya untuk yang paling enak porsinya tuh kayaknya fish burger deh. Aku suka, ini kayaknya aku gak mau makan rotinya, aku mau makan fishnya aja. Fishnya tuh enak banget loh geng, sumpah dah. Fishnya itu kayak moisture and then
moisture, juicy, crispy at the same time. So guys, I think that's it for today's video. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. It was so fun cobain menu-menu yang belum pernah aku cobain di McDonald's. Coba jadi guys, kalian boleh komen di bawah kira-kira kalian pengen aku cobain apa lagi untuk next-nya. Komen ada di bawah, nanti aku bakal buat video insya Allah kalau aku bisa. Terima kasih untuk kalian yang udah berpartisipasi, komen di community page aku. Thank you so much. By the way, kalian wajib lihat-lihat juga karena kadang-kadang aku juga bakal post di sana dan bakal nanyain sama kalian kira-kira ide video next-nya apa yang bagus. Don't forget to check out sama Instagram @safa.nelson. Dan jangan lupa guys, like videonya, subscribe channel aku buat kalian yang belum, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya mereka juga bisa nonton. So I guess that's it for this video. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, and I'll see you guys in the next video. Bye!